Anda masih bersama saya Farah Mumtazi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, diduga ugal-ugalan sebuah mobil pickup ringsek usai menabrak sebuah pohon di jalan utama Kuta Waringin, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis malam. Akibatnya, tiga orang penumpang mobil tersebut luka parah hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ugal-ugalan sebuah mobil jenis pick-up ringsek usai menabrak pohon di jalan utama Kuta Waringin, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis malam. Sebelumnya, mobil bernomor polisi D8859ZU tersebut melaju dengan kencang menuju arah Soreang. Saat melaju di jalan menurun, mobil akhirnya menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Hingga bagian depan mobil tersebut ringsek, bahkan ban dan pintunya terpisah. Akibatnya tiga orang penumpang dalam mobil tersebut mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut Asep, ketua RT setempat, mobil tersebut sebelumnya ugal-ugalan hingga menabrak pohon. Selain itu, di lokasi ini sering terjadi kecelakaan sebab jalan menurun dan minim penerangan jalan. Seperti apa ini mobil tadi, Pak? Ini kayaknya kejadiannya ugal-ugalan kayaknya ini. Jadi dia nabrak pohon, makanya kejadiannya lebih parah ini, parah orang-orangnya pasti ini. Ini mobil apa sih, Pak? Mobil pick up ya, Ferry. Polisi langsung melakukan olah TKP dan melakukan evakuasi terhadap mobil pick up tersebut sebab mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.